Welcome back to my YouTube channel. Okay, kali ini aku nggak bakal nge-share tentang travel vlog, tapi aku mau buat sebuah tema baru buat channel aku. Jadi aku mau ada di channel aku tuh review, tapi reviewnya nggak bakal jauh-jauh dari traveling. So, hari ini aku bakal review sebuah aplikasi yang aku sering pakai dan menurut aku ini sangat berguna banget buat traveler, apalagi yang suka pergi berkelompok. Nah, ini adalah sebuah aplikasi yang sangat erat hubungannya dengan uang. Jadi ketika kalian traveling, kalian nggak mungkin jauh-jauh dari yang namanya mengatur keuangan, mengelola pengeluaran, dan mengingat-ingat seberapa banyak yang sudah kalian keluarkan selama traveling itu berlangsung. Jadi aplikasi ini fungsinya buat mencatat pengeluaran kita bersama tim. Jadi ketika kalian makan mungkin atau isi bensin, bakal repot kalau kita harus mengingat-ingat siapa yang bayar, siapa yang makannya lebih banyak, berapa yang dia makan. Jadi alangkah lebih baiknya kerepotan itu tidak ada lagi atau dihindari selama traveling berlangsung. Aplikasi yang aku pakai itu namanya Splitwise. Jadi aplikasi ini sudah ada di Play Store dan Google Store. Kalian bisa tinggal langsung download, terus kalian registrasi kayak registrasi aplikasi pada umumnya. Kalian boleh menggunakan email, terus di sini kalian bisa add teman kalian atau add friend. Kalian bisa cari aja Splitwise. Kemudian kalian akan menggunakan aplikasi yang ada 3-4 warna utama, yaitu hijau, abu-abu, dan putih. Tiga warna utama yaitu hijau, abu-abu, dan putih. Jadi kalian bisa lihat dulu ini gunanya buat apa. Jadi lihat, bisa di review, terus ada videonya di sini, langsung putar aja. Jadi menurut aku aplikasi ini sangat worth it dan sangat wajib banget buat traveler untuk punya. Karena aku mau demoin yang udah aku install. Okay. Nah, sekarang aku sudah punya satu teman di sini. Terus misalnya kalau mau nambah teman tinggal diklik aja my friend. Bisa di-invite deh. Pakai nomor HP atau enggak, pakai email. Terus sini juga kalian ada grupnya, ini kemarin habis dari sampai Nida. Jadi di sini karena sudah selesai, aku sudah setup up, jadi datanya sudah hilang, bukan hilang sih, sudah malam-malam ini kan sudah nggak ada lagi yang harus, nggak ada lagi pengeluaran. Nah, di sini ya, di sini bisa tuh ditambahin misalnya beli bensin. Jadi ini yang bayar siapa? Oke, kita mau tadi disuruh enter dulu apa berapa kalau pengeluaran. Misalnya kita beli bensin 20.000 ya. 20.000 yang bayar misalnya bukan aku tapi malah si Dwi Putra. Terus yang make aku sama Dwi Putra doang, jadi tinggal dicetang deh ini down. Terus misalnya yang bayar tuh dua orang, ternyata kita pilih aja multiple people. Terus misalnya aku bayar cuma 5.000, terus si Irman tuh bayarnya 15.000, udah, terus langsung di equal. Jadi nanti dihitung deh sama Splitwise-nya. Untuk video ini aku tidak di endorse, jadi kalau kalian punya
atau menemukan sebuah aplikasi yang serupa yang lebih bagus, kalian boleh komen di bawah. Oke, itu dia review aku tentang sebuah aplikasi yang menurut aku sangat berguna buat traveler. Sebelum menutup video ini, kalian boleh subscribe, klik tombol subscribe di bawah atau di like atau di share. Jangan lupa ya. Terus jangan lupa juga terus support aku, terus tonton video aku. Makasih dan bye-bye.